Satu buah ini Rp20.000. Belinya dekat pelabuhan Sungai Liat. Kelihatannya sih bagus, nanti tinggal kita belah dan akan Mami jadikan sebagian sele untuk membuat isi roti labu, dan sebagian lagi mungkin buat donat atau dikolak saja ya. Labu yang kemarin seberat 2 kilo satu buah. Mami tim semua ya, karena ini buah labunya enggak gitu empuk. Jadi kalau Mami bikin kolak kurang begitu enak ya. Jadi di tim selama 5 menit saja dia sudah hancur, karena kayaknya labu ini agak muda ya. Kalau dapat kita cari yang lebih tua lagi. Ini gampang kok. Dia sudah kita tim 5 menit. Dia udah lembut. Kita buangin kulitnya pakai pisau. Daripada masih mentah itu berat sekali ya, karena kulit labu itu keras. Jadi kita masukin dalam kantong. Setelah dinginnya tinggal kita pencet-pencet gini juga udah halus, jadi nggak perlu di blender ya. Ini menghasilkan 1 kilo 46 gram ya. Dan di sini Mami coba dulu kasih gula pasir 200 gram yang nanti dibikin karamel dulu. Tepung susu 50 gram. Susu bubuk ya. Dan garam nanti 1 sendok teh saja. Serta maizena. Mungkin Mami kasih 1,5 sendok saja ya. Ayo lihat Mami bikin karamelnya dulu. Kita panaskan wajan atau kuali ya. Setelah agak panas kita ceburkan gulanya. Kalau kurang manis nanti kita tinggal tambah gula biasa ya. Kita buat menjadi karamel ya. Karena kalau pakai karamel itu lebih enak daripada cuma dimasak begitu saja. Oh ya, Mami lupa, Mami juga mempergunakan kara atau sangkara ini ya, karena di warung depan cuma ada sangkara sebanyak 200 ml ya. Setelah gulanya sudah jadi karamel, kita aduk sebentar lagi. Dan matikan apinya dulu.
langsung kita kasih buah labunya yang sudah dihaluskan. Pelan-pelan ya, panas. Hati-hati ya dalam pekerjaannya. Ini karena pancinya saya pakai panci freezer, dia sangat panas sekali ya. Kalau nggak ada, pakai kuali aja ya, lebih gampang ya. Cuma enaknya ini panci enggak lengket. Ini udah menyatu dengan gulanya. Kita aduk rata dulu. Baru kita nyalakan api kecil saja dulu ya. Ini warnanya sangat cantik ya. Kita aduk sampai rata. Tunggu agak mengental, baru kita kasih santannya nanti. Ini setengah, enggak nyampe 1 sendok teh ya garamnya. Jadi warnanya kuning kecoklatan karena pakai gula karamel. Diaduk terus ya. Ini karena pakai cuma di ini ada yang agak kasar, tinggal kita pencet-pencet dia bisa halus sendiri. Mami kasih ini ya, tadi Mami matikan karena melihat anjing lepas di depan. Kita kasih santannya ya. Aduk sampai rata. Ini Mami kasih susu dulu ya, supaya dia enggak gitu meledak ya, meletup-letup maksudnya. Pelan-pelan ya apinya ya, sebab kalau terlalu besar dia meletup-letup. Tadi mestinya santannya jangan disemua dulu, dibagi berapa kali mengental, ditaruh lagi seperti Mami bikin nanas ya. Ini agak mengental setelah tadi sekitar 5 menit ya, karena panci ini ya, kalau pakai peralatan masak itu berbeda waktunya. Kalau panci ini cepat ya dan tidak gosong dia, tapi harus diaduk juga lah ya. Kita kasihkan 1 sendok makan tepung maizena. Kalau kemanisan dari labu ini dan mempergunakan gulanya itu berbeda-beda ya. Biasa
Mami bikin 1 kilo 200, tapi sekarang labu ini kurang manis, jadi akan Mami tambah sekitar 50 gram lagi ya. Tapi nunggu sampai dia benar-benar mengental, baru Mami tambahkan sedikit-sedikit. Takutnya dia cair lagi, meledup-ledup. Labu ini enggak begitu tua, jadi dia banyak mengandung air. Tidak seperti biasa yang Mami bikin, labunya tua dan empuk. Itu lebih gampang membuat selainya. Ini juga gampang ya, enggak susah ya. Cuma ada perbedaan cairannya saja. Ini Mami tambahkan gulanya sedikit dulu. Setelah dia kental lagi, baru kita tambahkan lagi. Ini mulai mengental lagi, kita tambah gulanya lagi. Jadi kalau membuat selai kayak gini, dari bahan seperti ini, kita tidak tahu berapa manisnya. Jadi kita jangan langsung memberi gula semuanya, sebab ini labu, ini setiap labu berbeda ya kemanisannya. Biasa Mami pakai 200, hari ini pakai 250. Ini masak sampai mengental dan nanti bisa membentuk pasta. Ini udah selesai seperti ini. Kalau dia udah bisa di susah jatuhnya ya, berarti udah selesai. Matikan apinya, tunggu sampai dingin ya, pasti lebih mengental. Dan labu ini bisa kita bikin dodol labu. Cuma maizenanya kita ganti dengan tepung ketan ya. Jadi kita pakai 1 sendok, kita kasih 4 sendok makan atau 5 sendok ya. Udah jadi dodol labu. Ini kita dinginkan. Kalau dia agak cair, itu untuk selai roti tawar kita ya. Tapi di sini Mami mau membuat isi roti dari selai ini juga dicampur sama tepungnya dan diisi selai labu ini. Setelah dingin, kita pindahkan dalam wadah dan siap untuk isian bermacam-macam kue ya. Ini bisa buat bakpao, roti, dan bisa kita langsung poles di roti tawar. Selamat mencoba ya. Ini enak banget dan wangi sekali dari buah labunya dan gula karamelnya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa ya di subscribe dan bunyi tanda loncengnya. Dan share kepada teman-temannya. Walaupun sebuah labu bisa dikreasikan bermacam-macam yang apa kita inginkan. Selamat mencoba
Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.